kok dia udah ngambil satu. Eh, ntar aja dah. Gimana, enak? Kalau minum, kita saya ya. Oke, siap. Oke, sambil makan aja gak apa-apa. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan ya untuk Mas Kim ya, dan Mas Rio. Ada. Ada minum. Biar aja pada makan. Seret kan? Seret kan? Aman. Seret. Ah, sebentar saya telepon dulu ya. Kalau orang di mana-mana kan begini ya. Kalau kita begini. Ayu, ambilkan air putih ya. Enggak usah dikasih kecap. Air putih. Iya. Oke. Yo, air putihnya kasih cabe. Iya, ini kesian pada makan donat pada seret ini. Iya, tolong diambilin ya. Ayu baru duduk. Udah suruh berdiri lagi. Oke. Donat. Kurang. Enak. Oh, nampangin tempatnya. Ton. Gak mau kalah ya. Gak mau kalah ya. Pun gua bisa. Sini sini coba. Lihat nih, nih. Tegangan cinta tak dapat dihindari. Astute. Oh. Lah, gua mah keren gede item lah warna-warni, warna janda. Nih. Yeah, hitam putih. Ini enggak ada tembok apa-apa sih ya? Oke, sebutkan nama asli Anda. Saya Rio Febrian, Pak. Bagaimana? Rio Febrian. Itu kan nama asli. Nama asli Anda. Rio ya Febrian, itu. Pak. Maksudnya nama panjang. Rio Febrian. Oh, Rio Febrian. Nah, ya, gitu panjang dong. Panjang. Eh, makasih. Ini deh. Kok dua doang yuk, gua kagak yuk. Kan lu tadi udah di situ, depan. Makasih ya, Bu Ayu. Komandan lu gak makan ya? Gak kan? Seret. Komandan mau minum? Gak usah, Pak. Yaudah, ntar ambil sendiri aja ya. Iya dah. Pikir mau dibikin ya. Nama asli Anda berarti Rio Febrian. Benar. Maaf, Komandan. Tadi saya mengamankan barang bukti dulu dan saya kebetulan sudah dapat barang buktinya. Tapi usahakan kalau ngomong pelan-pelan. Kenapa? Soalnya narkobanya narkoba bubuk. Oh, bobok. 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 Terbangun. 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 Bobok. Terbangun. Bobok. Bobok. Ya, ya. Berarti yang di jalanan namanya polisi bubuk. Ini ada 3 gram sejenis it. Itu heroin. Heroin. Itu bedak gatal. Kalau narkoba apa? Hero out. Hero out. Kok hero out? Nah. Oh, kalau in kan masuk. Oh iya. Hero out. Kenapa lu? Ini kegeser. Lah, sendiri. Berapa lama Anda menjadi bandar narkoba? Mohon maaf, Komandan. Boleh di periksa? Saya periksa dulu ya. Iya. Ini bukan yang tepung. Ini tuh bukan narkoba. Hah? Narkoba itu. Jangan bilang bukan narkoba ya. Emang bisa Anda bedakan? Ini tuh saya selalu bawa emang kalau misalkan dapat minuman nih. Leng. Ayah, bentar. Loh, Komandan, coba deh lihat. Bukan narkoba. Gua tanya gimana rasanya? Hah? Nyobainnya begini nih, nih. Nah. Kok manis? Nih. Nah. Oh, ini mah gua. Ini juga gini, Komandan, kalau kurang manis tuh. Oh, gitu. Jadi manis. Jadi manis.
Ini buat donat. Buat donat. Oh, ini gula donat? Iya. Keren tepung. Gua keren tepung. Lengket, Pak. Lengket. Pantesan pas gua tadi begini, set. Gua pikir naik lengket. Waduh. Elah. Berarti ini ternyata bukan narkoba asli. Iya, tapi kenapa Anda lari? Iya. Kalau saya kan ngeri, maksudnya saya anda lagi jalan gitu tiba-tiba dikejar sama dua orang ini kan saya jadi... Tuh, nggak bisa begitu mas. Kalau misalkan memang nggak ada apa-apa ya. Jalan biasa, normal aja gitu. Ya tapi kan ngejarnya udah dari atas ke bawah gitu loh. Gak. Udah bikin jorok apaan. Enak mencocol-cocol lagi disini lu. Kenapa takut kalau memang Anda tidak melakukan, Anda ngomong aja pakai takut-takut segal. Santai aja. Ini baru donat bubuk nih. Pak kacau. Bagus. Kenapa Anda pindah ke Jogja? Saya pindah ke Jogja bawa keluarga supaya lebih tenang aja di sana. Kan aktivitas nyanyi banyak di Jakarta. Tapi selama ini akhirnya Jogja-Jakarta atau Jogja kemana aja bisa. Karena kan sekarang udah bisa kemana-mana. Terus ada bikin sesuatu di sana juga. Iya betul. Ya. Komandan, saya mau izin ke puncak. Mau nongkrong aja di warung. Poci dong. Nih karena ada Bribda Mustaqim, saya rasa mungkin bisa... Saya persilakan untuk menginterogasi tersangka kita. Soalnya sambil nyontohin kita, nyontohin kita. Soalnya kalau interogasi yang benar tuh gimana sih? Wah serius nih. Gitu. Boleh di sini, Mas. Saya bersihin ya. Bagus. Inisiatif yang baik. Ya. Bagus. Baik, ini dengan Bapak Rio ya? Betul. Apa alasan Bapak melakukan kejahatan memakai sabu? Ini bukan sabu. Ini kan bukan sabu akhirnya, Pak. Tadi kan udah dijelasin, akhirnya Pak. Kan, akhirnya kan ini kan buat pada makan enak gitu akhirnya. Tapi Anda sempat melarikan diri saat petugas mengejar itu, Anda? Itu. Saya kan lagi jalan baik-baik gitu, tenang. Tapi kan yang dua ini emang tiba-tiba ngejar saya. Nah saya pikir ada sesuatu gitu kan, curiga saya. Ah benar, benar kamu. Benar. Benar. Bohong kamu. Nah ini benar kan dia ngomongnya benar. Kak jadi pertanyaan saya, dia lagi jalan baik-baik, emang ada jalan jahat kan? Iya.